Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk berkunjung sekaligus berziarah ke salah satu makam ulama atau makam wali yang ada di Troloyo, Mojokerto. Makam ini masih satu komplek dengan makam Syekh Jumadil Kubro, atau bisa dibilang masih dalam satu lokasi karena jaraknya pun tidak terlalu jauh. Makam yang saya maksud pada kesempatan kali ini adalah makam Sunan Ngudung atau Sunan Ngudung. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo yang juga bertindak sebagai Imam Masjid Demak pada masa pemerintahan awal-awal Kesultanan Demak. Sunan Ngudung atau yang bernama asli Sayyid Usman Haji ini sekaligus juga menjadi panglima perang Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Seperti yang sudah saya sebut di muka, nama asli Sunan Ngudung adalah Sayyid Usman Haji atau Raden Usman Haji. Beliau adalah putra Sunan Gresik yang merupakan kakak dari Sunan Ampel. Atau dengan kata lain, beliau masih paman dari Sunan Bonang. Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji lahir di Palestina. Di kemudian hari, Sunan Ngudung menikah dengan Nyai Ageng Maloka, putri dari Sunan Ampel. Dari perkawinan tersebut, kemudian lahirlah Raden Amir Haji, atau yang juga dikenal dengan sebutan Sayyid Ja'far Sodik, yang kemudian juga bergelar Sunan Kudus, salah satu anggota Wali Songo yang sangat terkenal. Sunan Ngudung diangkat menjadi Imam Masjid Demak menggantikan Sunan Bonang. Hal ini terjadi pada tahun 1520 Masehi. Selain itu, beliau juga tergabung menjadi atau dalam anggota Dewan Wali Songo, sebuah majelis dakwah agama Islam yang bertugas menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tentang kisah gugurnya Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji, banyak atau ada beberapa buku babat yang meriwayatkannya. Naskah-naskah babat tersebut diantara lain Babat Demak, kemudian Babat Majapahit dan Para Wali, juga mengisahkan bahwa Sunan Ngudung gugur ketika memimpin pasukan Kesultanan Demak dalam perang melawan Kerajaan Majapahit. Menurut naskah-naskah legenda tersebut, perang antara dua kerajaan besar ini terjadi pada tahun 1478. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah melawan Kerajaan Majapahit yang untuk menegakkan keadilan karena pada tahun itu Brawijaya V atau Bri Kertabumi diserang oleh Gerindrawardhana yang ditandai dengan Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi, atau ketika diterjemahkan menjadi 1478 Masehi. Sedang pada saat diserang oleh Gerindrawardhana, Bri Kertabumi atau Sang Prabu Brawijaya menyelamatkan diri ke Gunung Lawu. Sunan Ngudung diangkat sebagai panglima perang menghadapi musuh yang dipimpin oleh Raden Kusen, adik tiri dari Raden Patah sendiri yang menjabat sebagai Adipati Terung. Terung ini sebuah wilayah di sekitar Sidoarjo sekarang. Raden Kusen merupakan seorang Muslim, namun tetap setia kepada Majapahit. Dalam perang tersebut, Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji memakai baju perang bernama Kiai Onto Kusumo, atau sekarang disebut sebagai Kiai Gondil. Baju pusaka ini atau kotang pusaka ini konon diperoleh dari Sunan Kalijogo, dan konon juga merupakan baju perang milik Rasulullah Muhammad SAW. Namun sayang sekali, dalam pertempuran ini Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji gugur sebagai syahid. Jabatan Sunan Ngudung sebagai panglima perang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sayyid Ja'far Sodik atau Sunan Kudus.
Di bawah kepemimpinan Sayyid Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, pihak Demak berhasil mengalahkan Majapahit. Sementara itu dalam prasasti Trailokyapuri diketahui bahwa Majapahit sebenarnya runtuh bukan akibat serangan Demak Bintoro, melainkan karena perang saudara melawan keluarga Girindrawardhana. Namun siapa nama Raja Majapahit saat itu tidak disebutkan dengan jelas dalam prasasti Trailokyapuri. Kitab Pararaton menyebut nama Bhre Kertabhumi sebagai raja terakhir Majapahit yang dikalahkan oleh Girindrawardhana, yang kemudian Bhre Kertabhumi menyelamatkan diri ke Gunung Lawu. Setelah penyerangan inilah, kemudian Raden Patah, yang pada awalnya adalah Adipati Demak dan kemudian meneguhkan diri menjadi Sultan Demak, mengumpulkan bala tentara untuk membantu Bhre Kertabhumi. Bhre Kertabhumi, menurut versi ini, adalah ayah dari Raden Patah yang diserang oleh pasukan Girindrawardhana pada masa itu. Namun dalam penyerangan itu, sebuah kenyataan pahit terjadi. Pasukan Raden Patah mengalami kekalahan. Setelah kekalahan ini, para Dewan Wali menyarankan bahwa Raden Patah untuk meneruskan saja pembangunan Masjid Demak. Tertera dalam kitab ini atau buku ini, pada tahun 1418 Masehi, Raden Patah mengirimkan tentara lagi, atau barangkali 1518 Masehi. Raden Patah mengirimkan tentara lagi untuk menyerang Girindrawardhana di Majapahit. Pada serangan ini, Raden Patah memperoleh kemenangan, sehingga Majapahit takluk di bawah Raden Patah. Pada tahun 1478 Masehi, Raden Patah dilantik menjadi Sultan Demak. Sementara itu, dalam naskah Hikayat Hasanuddin menyebutkan, pada tahun 1524, Imam Masjid Demak yang bernama Pangeran Rahmatullah tewas atau gugur ketika memimpin perang melawan Majapahit. Tokoh ini kemungkinan besar identik dengan Sunan Ngudung, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugurnya Sunan Ngudung terjadi pada tahun 1524, bukan 1478 sebagaimana yang tertulis dalam naskah-naskah babad.